masih dari kos-kosan ke kos-kosan lah pergerakannya. Sekarang bisa di rumah ketua DPRD ini kan luar biasa. Biasanya kan kita dari ruang gelap satu ke ruang gelap yang lain kan gitu. Ini ruang yang terang satu ke ruang yang gemerlap lainnya. Teman-teman, suka tidak suka, senang tidak senang, Makassar adalah epicentrum gerakan. Tentu yang namanya gerakan tidak ada hal yang ajek. Dia cuma memiliki spirit yang sama. Spiritnya apa? Itu spirit yang berlawan. Spirit yang mengedepankan kalau 98 itu lebih kepada freedom of expression. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana magisnya teriakan salam demokrasi, hidup demokrasi. Itu begitu magis sekali, begitu dikdaya sekali. Tapi sekarang itu jadi hampir-hampir tidak ada artinya. Enggak bergetar gitu ya. Kalau kita kutip Tan Malaka itu kan, kalau kau tergetar hatimu melihat penindasan, berarti kau sahabatku kan, katanya kan. Waktu itu ketika kita teriak hidup demokrasi, itu benar-benar apa ya, Pulau Roma itu berdiri. Dan ya seperti lagu Dewa, aku sedang ingin bercinta denganmu, itulah ya. Bagaimana pompaan adrenalin itu suatu hal yang gak terhindarkan. Nah, teman-teman, saya tidak sedang ingin tadi yang disampaikan oleh Bung Moderator terjebak dalam proses yang romantis. Setiap anak zaman itu memiliki tantangannya. Tidak ada hal yang sama di kolong langit ini sama sekali. Bahwasanya 98 itu tercatat oleh sejarah sebagai gerakan mahasiswa terpanjang di dunia, mematahkan dua gerakan mahasiswa sebelumnya. Yang pertama adalah gerakan mahasiswa Cordoba, Amerika Latin, yang menggerakkan hak-hak fakultatif dan demokratisasi di dalam kampus. Ingat, teman-teman di sini sama tentara, sama polisi bisa jagoan tuh, bisa tendang-tendangan, bisa lempar-lemparan, tapi di dalam kampus sama dosen, dekan, dan rektor cium tangan kan gitu kan. Artinya apa? Feodalisme di dalam kampus sangat berurat berakar dan tidak ada yang berani.